Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi, hari ini melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi. Pantauan di lapangan, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung dewan. Tri Suratno, Metro Jambi TV, melaporkan.